Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi di Ahmad Mustafa Channel. Kali ini saya akan memberikan tutorial langkah-langkah untuk membuka program Microsoft Excel. Yang pertama, ada tiga caranya ya. Yang pertama dari start menu, kita klik startnya, lalu kita cari icon Microsoft Excel ini, kita klik saja. Tampilannya Microsoft Excel 2019, lalu klik blank workbook untuk memulai. Seperti ini cara yang pertama. Cara yang kedua, menggunakan icon yang ada di desktop ini, ikonnya kita klik dua kali sama seperti tadi, lalu blank. Oke, kita lihat. Cara yang ketiga itu klik kanan pada ikonnya, lalu pilih tombol. Lalu kita keluar menggunakan tombol X yang ada di pojok. Nah, seperti itu kira-kira. Kalau masih kurang paham ada pertanyaan, silahkan tinggalkan komentar di bawah. Terima kasih, semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.